promosi warnet gua dulu. Bisa datang ke Mugi Play Cafe. Tempatnya nyaman, pelayanannya bagus, teman-teman. Yang penting kalian harus bayar. Kalau kabur gua pentung ya, teman-teman ya. Buka dari jam 6 pagi sampai malam terserah gua, oke? Kalau zaman sekarang, pembeli adalah raja, penjual itu dewa, teman-teman ya. Kalau nggak terima kena review kecil, marah-marah dia. Dan hari ini rencananya gue mau berburu, mengajak teman-teman untuk berburu kode rahasia ya teman-teman ya. Yang dimana kalau kita menggunakan kode itu kita akan mendapatkan hadiah 1000 LP teman-teman. Lumayan untuk buat-buat, untuk beli-beli atau untuk membesarkan usaha kita teman-teman ya. Dan setelah sekian lama gue belum main lagi ya, gue sudah membuat usaha gue itu bercampur, ada internet cafe, ada internet ya, warnet, terus rental. Ini rental Nintendo 64 ya guys ya, terus HP Nokia, dan ini arcade, mesin arcade. Tapi semuanya masih yang cupu punya guys ya, masih rendah-rendah, gue masih level 16. Sebenarnya sudah bisa kita beli di, coba kita lihat Tokopedia, monitor bagus, tower bagus, keyboard bagus, dan lain-lain semuanya sudah bisa kita beli teman-teman. Nah, tapi gue ini penasaran ya, untuk gue tuh pengen membesarkan, karena ini tuh udah sempit guys, ini tuh udah sempit. Gue tuh pengen ngebesarin ini nih, sebenarnya bisa dibesarin ya, cuman gue nggak tahu caranya. Gue belum sempet searching juga, gue belum lihat gimana caranya teman-teman yang lain itu bisa membesarkan warnetnya gitu. Kalau misalnya kita cek di quest yang akan datang, ini masih chapter 1 teman-teman. Quest yang akan datang masih belum ada, cuman kalau dari teman-teman dari NPC ya, kayak ini pelanggan main pemain arcade 25. Oke, ini kan gue udah beli, udah selesai. Nah, kalau untuk murtes, ini kita disuruh beli 10 konsol, teman-teman. 10 konsol ini, gue kalau beli taruhnya di mana gitu? Penuh, masih penuh gitu, guys. Jadi gue bingung, atau mungkin ini harus gue jual beberapa gitu kan. Tapi sayang, cuannya lumayan cuy. Kalau pakai ini tuh duitnya lancar gitu kan. Nah, sambil kita berburu, sambil kita buka ini ya teman-teman ya, kita buka warnet. Oke, ini sekarang jam 1. Kita buka warnet dan kita standby di billing ya, sambil kita berjalan-jalan mencari kode. Oke, kode yang pertama seperti yang kalian lihat di video gua sebelumnya ya teman-teman ya, udah pasti ini ya. Makanan tiba 947. Yang dimana kalian bisa ketik itu di kode spesial sini ya teman-teman. Makanan tiba 947, tapi huruf M sama A dan T sama I nya gede teman-teman. Jadi nggak ada spasinya. Nah gini ya, makanan tiba berapa? 947 teman-teman, 947. Aduh, belum di ini dong, 947. Nah kayak gini. Oke, tapi kodemu sudah ditukar, karena kemarin kodenya udah gua tukar. Dan kita sekarang mencari kode-kode yang lain teman-teman. Oke, kita buka dulu. Ternyata sudah banyak yang ngantri ya, udah banyak yang ngantri. Kita buka billing dulu ya teman-teman. Oke, tuh enak banget kalau punya usaha kayak gini mah ya, tiap hari rame terus gitu kan, penuh terus guys. Tuh penuh, mantep banget dah. Kita lihat, rame cuy, penuh banget tuh. Posisinya kayak gini gua bikinnya. Untuk rental PS-nya, bukan PS sih ya, untuk saat ini tuh Nintendo 64. Itu gua taruh di sini karena udah kehabisan tempat, guys. Udah sempit banget. Sedangkan ini warnet semua muter ke sini. Gua nggak tahu pojok taruh apa ya. Terus ke sini. Dan game market gua atur jadi 4 gini ya, 4 bagian gitu kan, 4 arah. Di pada bisa main seperti ini. Dan ada VR di pojoknya yang belakang, dan yang di depan ada HP kentang teman-teman, baru 2 kayak gitu. Dan gimana ya, kita tinggalin nggak ya sambil cari ini guys? Kita tinggalin aja ya kayaknya ya. Oke, ada yang mau bayar teman-teman, karena sebenarnya ya bisa aja kita tinggalkan. Kita bisa remote dari billing nih, remote billing dari dari tablet ya, jarak jauh. Tapi terkadang ada bocil-bocil rese
yang habis make main itu ya, dia langsung kabur teman-teman, nggak mau bayar gitu. Nah yang kayak gitu harus kita pentung ya, kita pentung nih pakai baseball bat nih ya. Mana dia? Udah, tapi lagi nggak ada ya teman-teman ya. Kayak gua harap nggak ada yang kayak gitu ya di sini ya. Oke, let's go. Nah ini gua sekalian mau coba fitur mancing teman-teman, fitur mancing. Tapi bagaimana kalau kita ngelakuin ini setelah tutup usaha nggak sih? Oh, ada yang mau main tuh. 1, 2 di warnet. Ini bisa kita tinggal nggak ya? Kalau misalnya kita bisa tinggal, gue pengen. Ini, bayar kamu. Enak aja ya. Nakal banget, kalau nggak punya duit belajar sana, jangan main ke sini, bocil. Oke. Terus billing sudah jalan, oke. Kita sambil iseng jalan-jalan dulu di daerah sini aja ya, deket-deket sini. Tadi kita udah menemukan kode yang pertama ya teman-teman ya. Nah sekarang ada kode kedua ya teman-teman. Ada ini badut ulang tahun, yaitu badut lucu 398 dan ini huruf besar semua. Kita ketik di sini. Oke. Badut enggak pakai spasi. Lucu, badut lucu berapa dah? 398, teman-teman. 398. Dan ini juga sudah gua tukar kemarin dan rata-rata kita sama kayak yang kemarin ya, mendapatkan hadiah 1000 LP, guys. Wait. Oke. Nice. Ini adalah kode kedua. Lalu kode ketiga ada di sini teman-teman, fit 09282 ya teman-teman ya. Jangan lupa yang diketik ini huruf besar fit 09282 dan kita mendapatkan juga hadiah sebesar 1000 LP. Yang dimana gua sudah klaim itu juga. Oke, dan mari kita balik dulu. Oke, untuk daerah sini di sana masih ada lagi sih teman-teman, tapi ntar dulu ya, ntar dulu. Udah keburu buka soalnya. Udah keburu buka. Sayang-sayang kan. Yang bayar banyak loh. Udah ngantri orang-orang pada mau bayar nih guys. Oke. Buka dulu. Nah untuk sekarang-sekarang ini sih, karena kita masih banyak yang perlu dikerjain ya teman-teman ya. Jadi gua itu belum bisa buka 24 jam teman-teman. Dan gua belum tahu ya apakah di sini ada fitur yang punya karyawan gitu kah ntar atau gimana. Karena kalau kita jaga sendiri juga kan kecapean ya. Sama juga ya kayak apa, sama kayak ngelola usaha sendiri lah, ngelola usaha beneran lah ya gitu teman-teman. Karena kita kan masih banyak quest, sama kayak di kehidupan kita juga masih banyak quest, masih banyak sesuatu yang harus kita kerjaan, harus kita capai gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita cuman fokus ngurusin di sini, oke, cuannya ada, tapi nanti tugas atau fokus kita yang lain itu tidak selesai teman-teman gitu. Jadi butuh karyawan juga pastinya. Nah, tunggu, ada yang minta ini nih. Nah, oke. Ini ada lagi nih. Oke. VR. Nice, VR. Arcade juga ada. Wow, nambah lagi tuh. Penuh terus, teman-teman. Kalau kayak gini mah usaha enak banget ya. Nice, oke. Aduh, arcade ada lagi. Jadi ini masih belum bisa ditinggal dulu, teman-teman ya. Nanti sampai akhirnya jam sekarang kan jam berapa itu? Sekarang jam 7 ya. Oke. Wait. Oh, mau bayar. Oke, terima kasih Ade. Itu dia Ade itu cosplay menjadi Princess Peach dari Mario. It's me, Mario. Wait. Nah, setelah nanti kita tutup toko. Ini sekarang sudah jam, oke. Masih mau jam 8. Nanti setelah kita udah tutup toko, gue itu mau mencoba fitur yang seperti mancing. Katanya bisa dapet cuan ya. Mancing itu bisa auto cuan katanya. Oke, gue mau coba seperti apa caranya ya. Terus gue masih punya quest yang HP ya. Ada yang mau pakai HP ternyata juga. Nah, gue masih ada quest. Oke, terima kasih kakak. Kamu naik level. Oke, kita udah naik level, guys. Level 17. Sebenarnya tuh, kita tuh sekarang nih, di level 17 nih ya. Kita tuh di Tokopedia udah bisa belanja. Oke, kalau yang paling terakhir ini level 25 ya.
sudah bisa belanja ini yang bagus-bagus. Nah, cuman duitnya masih kurang, teman-teman ya. Dan kalau kita belanjain juga yang kemarin-kemarin, sayang-sayang, masa kita jual? Gue pengen besarin dulu tokonya, nanti baru yang di belakang-belakang pakai yang bagus, sama yang paling dalam tuh gaming, kayak gitu guys. Dan menurut teman-teman, apakah gue perlu beli barang-barang ini? Sebenarnya kayak gini nih, biar ratingnya cepet kan, ini duitnya juga lebih cepet gitu, XP juga lebih cepet katanya gitu, apakah perlu gitu ya? Coba tulis kolom komentar ya teman-teman ya, gimana pendapat kalian. Dan mari kita tunggu. Ada yang mau bayar soalnya. Oke, terima kasih kakak semuanya. Nah, mari kita nyalain dulu lagi ini. Ini VR, oke, PC 9 dan PC 7. Nice, kita cek lagi. Nah, di sini teman-teman. Di toko eksklusif ini. Sepertinya kalau untuk melanjutkan permainan biar lebih cepat nih, seperti sehingga mempercepat progres permainan. Kayaknya kita butuh beli yang ini ya teman-teman ya. Harganya 25.000, duit gue 28. Mending ntar aja. Sayang-sayang soalnya. Dan ini gue belum pernah coba, tapi sepertinya ini gacha ya teman-teman ya. Kalau kita putar nanti kita akan dapat gacha di salah satu dari antara ini gitu ya, maksudnya ya, yang Galaxy dan yang Batik teman-teman. Ini untuk yang PC, ini untuk yang entertainment, yang kayak main game-gamenya gitu ya. Lalu, nah ini dekorasi, kayaknya ini belum perlu sih. Yang gue bingung itu, yang masih gue pertanyakan itu adalah gimana caranya kita memperbesar gedung usaha kita ini teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang tahu bisa bantu ya teman-teman ya, tulis di kolom komentar ya, gue bingung. Apakah kita harus menyelesaikan misi atau gimana gitu? Masalahnya kalau kita cek di bagian quest ini ya. Nah, di sini tuh quest akan datang. Masih belum ada quest baru, teman-teman. Cuman ada quest yang di sini ya. Layani pelanggan pemain arcade. Nih, 8 dari 25 sedang berjalan. Murtes, beli 10 konsol. Gua baru beli 1 karena tempatnya kurang banget. Gitu, guys. Oke, ada lagi yang mau lanjut. Tunggu. Ini sudah jam 22, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Tunggu. Gua belum bisa 24 jam soalnya. Oke, terisi. Aduh, oke, terisi dulu semua, biar terisi semua ya. Terisi semua. Sekarang kita tutup dulu tokonya. Nice. Kita tutup dulu. Mau bayar dia. Oke. Thank you. Terima kasih, Kakak. Ini juga mau bayar. Oke, terima kasih, Kakak. Selamat datang kembali. Kok selamat datang kembali sih? Maksudnya silakan datang kembali. Kenapa selamat sih? Nah, oke, sambil jalan ya teman-teman ya. Ini kan kita coba kita lihat billing. Ini masih jalan semua, masih banyak ya. Ada yang udah 30 detik, ada yang udah mau selesai sih ini ya. Oke, ya udah nggak apa-apa, kita tunggu dulu atau jalan aja ya. Jalan aja deh ya, jalan ya teman-teman ya. Kita jalan, kita lanjut berburu kode lagi teman-teman. Nice. Oke. Kita lanjut berburu kode lagi. Ini kode pertama yang tadi dan terus kode berikutnya tadi ya. Ada di sini, guys. Nah, ini kode berikutnya berarti kita sudah menemukan sejauh ini kita sudah menemukan berapa, teman-teman? 3 kode, oke. 3 kode rahasia, guys. 3 kode rahasia. Kita sudah belum, itu mah belum di-update ya, teman-teman ya. Belum bisa lewat situ kita. Oke, Pak Zues. Dan bank sendiri, guys. Ada bank sendiri. Nah, ini yang keempat, teman-teman ya. Kodenya ada di siapsedot519@wc.com. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa kalau diketiknya siapsedotnya itu huruf gede, 519@wc huruf gede, .com-nya huruf kecil, guys. Dan kita mendapatkan 1000 LP di situ. Jadi sejauh ini kita sudah menemukan 4 kode, guys. Oke. Mari kita jalan. Dan ini apa? Preman lagi. Macem-macem dia. Berani ini preman ini. Oke, kita hajar ya sama preman ini ya. Tunggu. Kayaknya orang-orang mau bayar, guys. Kita balik pulang dulu. Aduh, harusnya gue pakai motor ya, teman-teman ya. Orang-orang udah mau pada bayar. Nanti kabur mereka. Ayo, kita balik dulu.
Kita balik dulu. Let's go. Nah, terima kasih kakak. Waduh, pada ngantri semua guys tuh. Nanti pada marah nanti. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, silakan datang kembali teman-teman. Oke, sip. Sisa berapa orang? 1, 3 di PC, 2 di arcade. Oke, 3 di PC, 2 di arcade. Nice. Berarti sudah. Ini jam berapa sekarang? Kamu mau kabur kamu? Bayar dulu. 150 loh, kamu mau kabur ya? Macem-macem. Oke. Sudah jam 2 subuh, guys. Yang sebenarnya warnetnya, namanya warnet itu biasanya bisa sampai 24 jam, guys ya. Tapi untuk saat ini karena kita masih banyak tugas yang harus kita lakukan, gua nggak bisa tinggalin dulu gitu, teman-teman. Dan hari ini kita lumayan sudah mendapatkan tadi di duit kita sekitar 25.000 ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah gua lupa. Dan sekarang kita udah mendapatkan kurang lebih 5.000-an karena total duit kita sekarang sudah 30.000, guys. Sisa 3 orang doang nih sini nih, 3 orang. Yang di arcade masih ada 2 menit, 1 menit dan ini masih ada 1 menit. Oke, kita jalan dulu. Tadi kita sudah menemukan sejauh ini berapa? 4 kode. 1 yang di WFC, 2, 3, 4 yang tadi sedot WC, sama ini guys. Nah ini satu lagi nih, 5, oke 5. Jangan lupa diketiknya adalah sehat huruf gede 432. Dan kita mendapatkan 1000 LP juga. Nice, jadi sejauh ini kita sudah menemukan 5 kode ya guys ya. 5 kode rahasia. Bener gak sih? Bener dong, 1, 2, 3, 4, 5 sama yang sudah WC tadi. Oke, sudah 5 guys. Mari kita keliling lagi, berburu kode lagi. Oke teman-teman, sedot WC itu tadi, sedot WC. Nah ini gue mau menghajar preman dulu sih sebenarnya. Nah ini kasihan guys, ada pengemis di sini ya. Tapi kita nggak bisa kasih apa di sini. Maaf bapak ya, gue bingung, belum tahu caranya gimana untuk ngasih-ngasihnya bapak. Nah oke, tadi ini dia. Oke, gue mau menghajar preman sini. Dia minta-minta duit soalnya tuh. Woi, serahkan duit lu. Gua diem aja, gua gak mau gua. Wah, cari masalah lu. Kata, wah cari masalah lu katanya dia. Kata dia gitu guys. Lu yang cari masalah ya. Gua kuat gua tuh. Kan. Nah tuh, kan turu anda, turu. Oke, let's go. Ini tuh furnitur yang bisa kita beli untuk di rumah ya teman-teman ya, untuk di rumah itu. Masa di warnet kita taruh kasur sih, kan enggak. Tuh PT kamu sampah. PT kamu sampah. Oke, let's go. Nice. So, jadi kita sudah menemukan 5. Halo Pak Polisi, Bu Polisi, tunggu. Ini udah. Kita sudah menemukan 5 kode ya sejauh ini ya teman-teman ya. Mari kita balik dulu ke, aduh bukan sini, buntu guys, buntu, balik dulu, nanti ada orang mau bayar ya. Atau jangan-jangan ntar ada anak yang kabur itu lagi kan. Dia kabur, dia nggak mau bayar gitu kan. Wah, nggak kekejar dong, udah hilang. Oke, nggak, ternyata dia mau bayar teman-teman. Tuh, bayar, oke, jangan suzon ya guys ya. Terima kasih kakak, terima kasih. Terima kasih adek. Nice, sekarang sudah jam, jam 5 bro. Jam 5 dan kita belum tidur bro. Bagaimana kalau kita pulang dulu ya teman-teman ya. Pulang dulu, terus nanti kita lanjut cari lagi teman-teman. Lah motor gue kemana? Gue simpen motor gue di sini kemarin. Oh bisa, masih bisa. Oke, sudah dipanggil. Nah itu, halo motorku. Halo bebek super, bebek super. Kita tidur dulu ya teman-teman ya, udah pagi ya. Aduh capek banget kan pastinya. Kita tidur dulu. Aduh, tidur dulu cuy. Tidur dulu cuy. Sudah pagi bro. Udah pagi, jam berapa ini? Jam 6. Nice, jam 6. Kita sambil buka warnetnya dulu. Kita buka, nice. Udah jam 6 ya, kita langsung buka. Tidur kita cuma sejam doang teman-teman. Ya ampun, begitulah namanya orang sedang berusaha ya. Mau bagaimana ya teman-teman ya.
bisa aja sih ngambil libur, tutup aja, nggak usah buka. Tapi ntar kitanya yang nggak bisa makan gitu ya, teman-teman ya. Apa ini? Kok kebuka, guys? Ada sendalnya. Oh, tapi nggak bisa diinteraksi, teman-teman. Gue baru sadar itu kalau itu terbuka. Nggak tahu loh kemarin. Iya, guys, gue nggak tahu. Oke, kita terima dulu billingnya. Nice. Tapi ini ya, kalau misalnya besok-besok ada update, dibikinin yang kalau misalnya tab kita itu ada notifikasinya, guys. Jadi kalau misalnya, misalnya ada billing yang sedang apa namanya mau terisi nih, dia bunyi, ada bunyi kasih notifikasi, jadi kita tahu gitu. Nah, kayak gitu tuh enak tuh kayaknya tuh, ya nggak? Kalau sekarang kita nggak ada bunyi apa-apa ya, gue nggak sadar sih nggak nemu ada bunyi atau indikator apa. Cuman kalau kita buka tab, terus di bagian billing kita buka billing, tiba-tiba ada merah-merah aja di sini, nah gitu. Cuman itu aja sih untuk saat ini ya. Itu kayaknya sebutannya apa ya, quality life ya, quality of life kalau nggak salah namanya, updatean kayak gitu. Dan kita mau mancing ke situ, tapi tunggu. Gua tahu di sini, nah ini di sini ada Caki tuh, ada Caki. Halo, ini gua nggak tahu harus diapain, apakah bisa di, nggak bisa teman-teman. Oke, nah ini kok gua inget sesuatu ya teman-temannya, yang kayak apa ya apa cakinya sih di KFA. Sudah lupakan, oke langsung aja ini. Kasih yes teman-teman, bukan kasino, kasih yes. Ini ya, ini salah satu dari kode rahasia juga. Rugi 841. Jangan lupa huruf gede ya, rugi huruf gede 841. Dan kita sama mendapatkan juga 1000 LP guys. Jadi sejauh ini kita sudah menemukan 6 kode rahasia. Oke, mari kita lanjut lagi. Tunggu, kayaknya ada yang mau bayar deh. Aduh, ada yang mau bayar teman-teman. Nah itu dia, kita belum punya fitur atau belum punya karyawan yang bisa menerima bayaran otomatis gitu. Jadi belum bisa kita tinggal-tinggal. Aduh, dan ini juga udah kotor ya. Kita bersih-bersih dulu ya teman-teman ya. Kita bersih-bersih dulu. Tapi kita masih level 17 ya. Level 17 itu tuh kayak masih, ya belum butuh lah ya karyawan ya. Level 17 mah. Oke, oh ada lagi, masih ada sampahnya. Oh ini. Oke, sudah bersih. Oh, ada orang yang mau pakai dan ada yang mau bayar. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, silakan datang kembali. Dan gue nggak sopan banget terima duit bawa-bawa sapu gitu ya. Nah, tunggu. Gue mau cek nih ya. Gue mau cek level maksimal kita. Di pencapaian ini kelihatannya. Ambil. Oke. Okay. Dapat duit guys, lumayan. 3.000. Oke, okay, 4.500 gua dapat duit ya. Dan penyuka uang katanya. Oh iya dong, semua pasti suka ya, teman-teman ya. Nggak mungkin dong nggak. Nah, kenyamanan untuk kelima indra, mencapai rating bintang 5. Oh ya, gua udah bintang 5 ya. Mencapai rating bintang 6, bintang 7, 8, 9 dan 10. Maksimal di 10. Oke. Okay. Ahli alat. Tingkatkan semua, dukun, usir hantu, tukang sapu, tukang ronda. Wait, berarti tidak ada pencapaian level ya di sini ya? Tidak ada pencapaian level guys. Kita cek ratingnya dulu, cek rating 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah rating 5, oke, separuh jalan lagi untuk mencapai rating maksimal ya. Cowok culun dan lain-lain. Kita tinggal, oke, hampir di rating 10 baru kebuka 4 customer baru. Mas Itali dong. Mas Itali, Mario ya, Mas Itali. Pendek tapi kok mas sih. Oh ya, terima kasih kakak. Dan ada yang mau pakai juga nih. Oke, pakai. Nice. Nah, wah ini seru sih ya. Gamenya seru banget, gue seneng banget game-game kayak gini. Nah, karena mereka semua sedang menggunakan PC-nya, mari kita coba pergi mancing, teman-teman. Gua mau cek dulu apakah ada yang udah mau selesai di sini. Untuk yang HP masih semenit, ini paling kecil 40 detik, VR 30. Udah ada yang mau bayar sih ini. Ini juga udah mau bayar nih, banyak nih. Ya, kita belum bisa tinggalin dulu, guys. Kita dulu ya.
belum bisa tinggalin dulu nih. Mau kabur kemana kamu? Bayar dulu, Cil. 112 kamu asal kabur aja ya. Oh, macem-macem. Oke, sudahkah aman? Coba kita lihat dulu. Waduh, kotor lagi. Warnet kita kotor guys ya, kita harus tetap menjaga kebersihan teman-teman. Karena kalau misalnya warnetnya kita kotor, nanti yang datang kan nggak nyaman gitu ya. Masa kayak, ih jorok banget sih tempatnya, apaan nih udah sempit, kotor lagi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan datang kembali. Nah, oke, mau bayar. Oke, makasih kakak, maaf tidak lihat. Oke, nice. Terus kita nyalain lagi ini. Ini juga. Oke, bayar. Dan sekarang jam berapa? Masih jam 12 guys. Jam 12. 40.000. Duit kita udah 40.000. Lumayan kan? Kenceng cuy. Cepet loh. Cepet loh. Tunggu. Perlu gak ya? 40.000. Kita beli ini dulu gak ya? Ntar dulu deh, tunggu. At least udah 50.000 dulu ya. Kita beli ini ya. Harganya 25.000 kan ini. Karena kalau menggunakan patung ini ya, kita mendapatkan XP sebanyak 100% sehingga mempercepat progres permainan, teman-teman. Jadi biar permainan kita tuh bisa terasa lebih cepat. Karena gue nggak tahu harus sampai mana atau nunggu level berapa untuk bisa membesarkan gedung kita gitu loh, meluaskan gedung kita. Kalau gelang kekuatan ini kayaknya belum perlu deh. Jarang banget gue nemu preman-preman yang datang-datang. Ash, bom! Ash! Ash! Aduh, terima orang dulu. Terima orang dulu, gimana sih? Terima orang dulu. Oke, nice. Terus bom, 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 bom. Pakai gunting, bom. Ada yang taruh bom, teman-teman. Di mana? Oh, ini. Gunting, let's go. Nah, udah mantep. Ada ya? Iseng banget loh orang. Yang meledak tuh bukan cuma alatnya, kan konsumen juga meledak. Jangankan pelanggan, teman-teman. Gedungnya hancur. Ada lagi nih yang mau. Tuh. Nice. Oke. Aduh, gunting gua keriting cuy. Bisa nggak ya? Coba kita ini ya, guntingnya. Walaupun jarang dipakai sih, coba gua mau cek dulu ya teman-teman ya. Ini kan gua sudah ya, sudah upgrade. Sekarang upgrade terakhir nih, harganya 5.000. Gua nggak tahu sih ini upgrade terakhir atau enggak. Gunting 1.500. Kita upgrade-nya kali ya. Biar lebih cepat gitu. Terus ini 4.500, jangan ntar tongkat baseball juga gua udah upgrade. Ini gue nggak tahu karena belum punya tanamannya nih. Ntar ya. Sekarang billingnya kita ini dulu. Tunggu. Ada yang mau ke VR, ada. Arcade juga ada. Nice. HP juga ada, ding. HP juga ada. Oke. Ada yang mau bayar juga. Terima kasih, kakak. Nice, oke. Kalau duit kita sudah mencapai di angka 50.000, kita beli patung XP, teman-teman. Biar lebih cepet. Gitu ya. Biar lebih cepet patung XP. Kalau duit, kan tadi patung XP, patung duit 40.000, jadi sekitar 65.000 guys. Di 65.000 mungkin gue harus ngumpulin dulu sampai sekitar 150 dulu ya, baru beli itu ya. Kalau patung rating, okay, well, eventually, nah pada akhirnya juga kita akan beli semua lah ini nanti ya teman-teman ya. Kita bersabar dulu sekarang. Yang penting itu tuh gue pengen upgrade dulu ke monitor bagus dan semua barang-barang yang bagus dulu. Tapi sekarang yang gue butuhkan, goal kita sekarang adalah untuk membesarkan, untuk meluaskan gedung kita, teman-teman, melebarkan gedung gitu. Ini sudah penuh, sayang-sayang kalau dijual itu masih kepake karena masih bisa apa ya, masih bisa produksi lah, masih produktif, bukan produktif, apa sih sebutannya, masih menghasilkan lah ya. Ini sayang kalau dijual buat ganti yang lebih mahal gitu, sayang. Oke, nyalain. Masih banyak yang minta. Karena masih jam berapa nih? Wah, masih jam 15, guys. Masih jam 3 ya, setengah 4, teman-teman ya. Oh, ada lagi tuh. Ada lagi billing. Nice, oke. Oke, bagaimana kalau kita sekarang, teman-teman, tunggu dulu. Tunggu. Tadi kita udah menemukan 6 ya. Udah menemukan 6 kode guys. Tapi untungnya yang dewasa-dewasa ini gak ada yang asal kabur ya. Kalau habis kamu baru diomongin, kamu mau kemana kamu? Bayar 120, asal kabur aja kamu ya. Oke, terima kasih kakak, terima kasih adek.
Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau pakai billing? Nice. Tuh, duit kita cepet, guys. Sudah balik 40.000 lagi sekarang. Kenceng kok, enak kok, enak tetap. Masih jalan, yang penting jalan aja terus progresnya gitu. Rame. Yang penting rame ya, yang penting masuk dan ingat diterima duitnya gitu. Oke, sekarang gue mau lihat dulu questnya tadi. Quest sama Pak Zeus sisa 22/25. Oke, sisa 3 orang lagi. Terus kita selesai ini ya, quest yang ini ya. Billing. Oke. Oke. Dan oke, sudah jam 5. Dan gue juga sudah level 18. Oh, jangan-jangan tergantung level nggak sih, guys? Ya nggak sih, teman-teman? Jadi kita level berapa gitu, baru nanti bisa fitur apa namanya untuk memperluas ruangan ini gitu, teman-teman. Ya nggak sih? Kalau udah bisa memperluas ruangan, mungkin nanti warnetnya ditutup dulu, libur sehari untuk mendekor dan kita apa ngerakit PC-PC kita semua, game market kita gitu ya. Kalau sudah luas gitu ya. Karena sepertinya ini masih ada 1, 2, dan 3 ruangan lagi gitu. Coba gue lihat dari luar. Itu ruangan yang ini pastinya. Satu lagi yang itu ruangan yang ini. Oke, terima kasih kakak. Dan yang di belakang, yang di belakang itu sepertinya sampai ke sini ya. Lumayan loh. Lumayan ya guys ya. Gede ini, luas sebenarnya. Dan katanya kalau misalnya mau membesarkan membesarkan gedung, nanti hubungi Pak Suarez katanya. Cuman gue nggak punya nomornya, gimana caranya gue ngubungin Pak Suarez? Wali kotanya aja kita nggak tahu ya, gimana cara ngonteknya gitu ya. Dan sudah jam 6 teman-teman, udah mau jam 6:30 ya. Tunggu dulu, kayak kita bersih-bersih dulu deh ya. Sudah mulai kotor, walaupun belum kotor-kotor banget. Tapi kita harus tetap menjaga kebersihan demi rating yang baik, teman-teman. Ada yang mau pakai? Nice. Oke, tidak ada. Oke, aman. Sudah aman, sudah bersih. Oke, terima kasih kakak. Silakan datang kembali. Nah, oke, kita tracking progress lagi, teman-teman. Jadi kita tadi berburu kode rahasia. Kode rahasia yang sudah kita temukan sejauh ini adalah 6 kode rahasia, teman-teman ya. Nanti sambil berjalan lagi, tunggu tutup dulu, tutup toko dulu, terus baru kita cari lagi, teman-teman. Kita akan menemukan kode-kode lainnya. Oke, guys. Wait, tunggu. Ada yang mau bayar. Nice. Bayar. Billing. Sambil billing. Oke, buka dulu billingnya. 3 jam. 6 jam dong. Luar biasa. Tuh, ada yang main 6 jam. 6 jam. Jadi maksudnya 6 jam di sini itu berjalan di dunia nyata itu 5-6 menit ya, teman-teman ya. Oke, situ 6 jam. Oh, 3. Oke, 1 jam. Oke. Song dan ini masih ada yang mau masuk 3 jam. Oke, sip. Sip. Oi, mau bayar. Oke, aman, tidak ada yang kabur ya. Buka lagi. Oke, nice. Tunggu dulu. Udah penuh kan? Ini jam berapa? Ini udah jam 7. Wah, udah jam 8, guys. Wait. Sebentar. Ini nggak bisa berhenti sih kalau kayak gini ya. Asik sih jalan terus sih ini. Di PC gue masih ada 3 yang kosong nih. PC 5, PC 8. Oke, PC 7 ada yang masuk. PC 5 sama PC 8. Sisa 2 lagi. Biar masuk dulu, terus gue tutup. Ini soalnya udah jam 8 kan. Masuk, full, tutup. Habis itu kita bisa keliling-keliling, teman-teman. Karena yang lain sudah terisi semua. Oh, tidak. VR dan ini masih penuh, masih ada yang kosong, teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita tutup dulu ya? Tutup dulu. Apa jam 9 deh? Jam 9 deh, tungguin deh jam 9. Tungguin deh, guys ya, tungguin deh. Jam 9 deh kita tutup ya. Oke, buka tuh HP 2 jam. Nice. Jam oke, kita lihat masih ada yang kosong, masing-masing 1 kosong, arcade kosong, VR kosong 1. Mau bayar dong. Oke, makasih. VR, oke, VR keisi, tinggal arcade 1 kosong ya. Arcade sama konsol yang kosong, guys. Arcade sama konsol kosong.
Kita tunggu sampai jam 10 kali guys, gimana? Nah ini deh, ini deh, ini deh, last order, last order. Let's go, let's go. Oke, arcade sudah keisi. VR-nya sudah, konsol yang belum. Tinggal konsol sama phone satu. Eh, kamu. Bayar dulu, mau kemana kamu? Satu pelanggan lagi, oke, nice. Sudah jam 10, kita tutup ya teman-teman ya. Kita tutup, nah, sudah. Sudah tutup. Terus di PC ada yang kosong satu ya, keisi 9, konsol isi, VR dua-duanya isi, arcade semua isi, HP 10. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita udah cukup dulu hari ini, tutup 44.000. Lumayan kan? Udah 44.000, teman-teman. Dan ini masih banyak yang main di sini, masih belum bayar semua nih. Tuh, lumayan. Sekarang kita bersih-bersih dulu. Oke, sudah jam 22. Kita bersih-bersih dulu. Oke, aduh kotornya, teman-teman. Nice. Nah, oke. Sudah, terus kita bayar. Kita terima bayaran maksud gua. Ada yang kabur kamu ya. Mau kemana kamu, bayar dulu. 96 loh, lumayan. Makasih kakak Sonic. Itu kakak Sonic itu namanya siapa ya? Coba kita cek deh. Di rating ya, di rating. Rating gua sudah mau 6, bintang 6 guys. Sudah mau bintang 6. Licun dong, bukan Chun-Li ya. Landak biru. Persik. Kan Princess Peach ya, bener. Persik sih, bener sih. Peach itu artinya persik, teman-teman. Bocil nyebelin. Oh, jadi ini tuh bocil nyebelin. Oke. Tapi bocil nyebelin nggak semuanya loh nyebelin, karena ada yang bayar juga gitu. Sudah tutup, ada yang bayar juga. Oke, makasih. Oke. Berarti masih terisi berapa orang nih? Untuk di PC 1, 2, 3. PC-nya ada 3. Oke, di konsol 1, 4 jam dong. VR-nya 2. Arcade 3. HP nggak ada, udah. Oke, terima kasih. Duh, kotor banget sih. Bersihin dulu. Bersihin dulu, bersihin dulu. Nice. Ini kan sudah tutup ya. Oke, Hey. Bayar dulu 150. Kamu kurang ajar kamu ya. 180 apa 50 sih, itu nggak kelihatan jelas sama gua. Oke. Makasih, Bu. Berarti udah sisa kayak di PC ada 2. Konsolnya nih yang lama nih ya. Lama nih konsolnya nih. Tuh 2 3 4 5 6 7 orang lagi, guys. 7 orang lagi. 7 orang lagi, kita sambil nunggu ya teman-teman ya. Gue sambil ngecek lagi nih yang tadi nih. 45.000. Kita belinya bertahap guys. Apa beli yang mana dulu ya? Beli yang mana dulu ya? Gelang kekuatan nih sebenarnya. Nih ya, kalau kita baca, gelang kekuatan akan meningkatkan serangan pemain sebanyak 3 kali lipat. Membuat player menjadi warga yang ditakuti di kota warnet. Sebenarnya gue tidak begitu butuh ya untuk saat ini, karena kita belum ada preman yang datang ke toko gitu loh. Kita kayak tadi tuh kita yang ngedatengin preman, bukan toko preman yang datang ke toko gitu. Belum. Inikah? Ini nanti deh. Ini nanti deh belakangan. Ini dulu terisi baru itu. Gitu ya. Kita harus mengelola dengan baik dan benar, teman-teman. Mana yang prioritas gitu ya. Sisa berapa orang lagi? Oke. Ini sudah mau selesai nih, PC 1 udah mau selesai. Oke, sudah selesai. Konsolnya 2 jam. VR juga udah mau selesai. Arcade juga udah mau selesai. Satu ya. Oke, makasih. 45.000. Lumayan ya teman-teman ya. Dan ini sekalian promo ya teman-teman ya. Promosi ya teman-teman semua yang pengen ke warnet yang enak, nyaman, bersih gitu ya teman-teman ya. Yang ada game arcade-nya, ada konsolnya gitu, ada VR-nya. Teman-teman bisa datang ke Mugi Play Cafe ya. Jalannya di berlokasi di... berlokasi di war...
Berlokasi di mana sih ini lokasinya? Kota W, teman-teman. Ya, jadi gue promosi dulu, promosi warnet gue dulu. Bisa datang ke Mugi Play Cafe. Tempatnya nyaman, pelayanannya bagus, teman-teman. Yang penting kalian harus bayar. Kalau kabur, gue pentung ya, teman-teman ya. Buka dari jam 6 pagi sampai malam, terserah gue, oke? Oke. Let's go. Sisa berapa orang lagi nih? 2 orang lagi nih yang main game arcade dan yang main konsol. Oke, sebelum kita tinggalin ini, kita bersih-bersih dulu, teman-teman. Karena abis ini gue pengen nyobain mancing. Dan kita baru menemukan kode itu sejauh ini, baru menemukan 6 kode ya, teman-teman ya. Baru 6 kode, teman-teman. Oke, sudah. Tunggu 2 orang lagi nih, 2 orang lagi. Arcade sudah mau kelar. Oke, konsol juga udah mau kelar. Oke, kita tutup dulu deh. Tinggal terima. Kita sudah level 19, separuh lagi sudah mau ke level 20. Duit gua sudah 45.800. Pokoknya 46 lah, nyampe-nyampe kelarnya 46.000 deh. Ayo, sudah jam 3 subuh ya, teman-teman. Aduh, ya tapi kita butuh duitnya juga, jadi kita tidak bisa mengusir ya, teman-teman. Ya namanya pelanggan ya. Pelanggan biasanya gitu kan kalau zaman dulu ya. Pembeli adalah raja, teman-teman. Gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, pembeli adalah raja. Penjual itu dewa, teman-teman ya. Kalau nggak terima kena review kecil, marah-marah dia gitu. Nggak terima juga dia, nggak mau ngejualin. Nah, akhirnya gitu ya, teman-teman ya. Pada kenyataannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, sudah kelar semua. Let's go. Coba kita lihat dulu. Oh, ternyata ada kotor kan? Bener, ternyata ada kotor di sini. Kita bersihin dulu. Nice. Tutup dulu tokonya. Sayangnya sih di sini nggak ada pintu ya. Kalau ada pintu sih seru ya, bisa tutup gitu karena ada fitur nanti bisa kecolong atau apalah segala macem gitu ya. Ini sudah jam 4 subuh, guys. Oke. Jadi tadi kita sudah menemukan 6 kode rahasia. Ada berapa lagi kah kode rahasia yang bisa kita temukan, teman-teman? Tapi sebelum kita menemukan kode-kode itu lagi, kita berburu kode itu, kita mencoba untuk... Aduh, apa sih kamu? Woi, serahkan duit lu! Nggak mau gua. Wah, cari masalah lu. Woi, lu bermasalah sama orang yang salah lu ya. Preman, dasar preman. Tuh kan. Besok nongkrong situ lagi. Lagi, ah mau ini apa namanya? Minta-minta duit lagi sama gue lagi lo, nggak kapok-kapok lo ya. Oke. Lanjut lagi tadi gimana, guys? Jadi berapa kode lagi kah yang bisa kita temukan dalam game ini ya, teman-teman ya? Kita sejauh ini udah menemukan 6 dan ini gue mau mencoba mancing. Tapi kita akan mencoba mancing dan melanjutkan pencarian kode kita, pemburuan kode kita nanti di next video lagi, guys. Oke, teman-teman. Buat kalian yang tahu seberapa banyak ada kode di sini, bisa tulis di kolom komentar ya, guys ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah pada nonton. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Gue Jonathan, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye.